موعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياة Peringatan Hari Santri yang dilaksanakan pada tanggal 22 hari Kamis yang lalu ini buat kita hendaklah jangan dijadikan sebagai satu seremonial belaka, peringatan belaka. Tetapi tadi sudah disinggung bahwa di situ kita harus mengkaji sejarah, dijadikan satu momentum yang sangat berharga. Bahwa kalau santri-santri dulu begitu besar andil dan jasanya terhadap perkembangan bangsa ini, mereka berjuang secara zahir dan batin mengusir para penjajah dari bumi Indonesia dan mempertahankan Republik Indonesia dari kolonialisme yang datang setelah kemerdekaan itu diproklamirkan. Kemudian, apa sekarang buat kita dan kalian semua? Kami, ya, Ustaz Solihun, para asatidz, para muslimah, yang secara usia mungkin lebih tua daripada kalian, jelas. Tantangan yang akan dihadapi oleh kalian ini, jelas akan lebih hebat ketimbang mungkin pada saat masa kami. Artinya, ketika kalian nanti menjadi dewasa seusia kami ini, maka akan ada satu tantangan yang sangat luar biasa. Tadi sudah banyak disini. Kalau santri-santri dulu adalah para penjajah Belanda, Portugis, Jepang, Inggris yang datang ingin merebut Indonesia ini, mereka berjuang dan mempertaruhkan nyawa. Kalian hari ini bagaimana berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan ini? Jangan sampai Indonesia sebagai negara yang kita cintai dan di sini disebut setelah tadi ada satu buah ini mana Pak Ali? Santri sehat, Indonesia kuat. Santri hebat, Indonesia bermartabat. Insya Allah ini satu. Sebenarnya cukup luar biasa dia. Apalagi tantangan kalian di masa depan itu sangat dahsyat. Kalau hari ini kalian sebagai santri, ya, yang menyandang santri, kemudian tidak mempersiapkan segala macam ilmu dan teknologi, satu saat tadi kalian akan terhempas. Terlebih adalah mempersiapkan dan mengokohkan iman yang ada di dalam jiwa-jiwa kalian.
iman yang mengucap di dalam dada kalian, inilah yang nantinya akan bisa menggetarkan dunia. Santri harus tampil ke depan, santri harus siap menjadi pemimpin di masa depan, dan santri harus siap untuk terjun di medan perang. Dalam artian bukan berarti perang mengangkat senjata, tapi juga perang dalam rangka untuk memerangi kebodohan di tengah-tengah masyarakat, kemudian juga perang dalam dakwah Islamiyah, atau juga perang dalam rangka untuk mengembangkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalian harus menjadi santri yang hebat, santri yang kokoh, santri yang istiqomah, dan santri yang siap untuk menghadapi tantangan zaman. Siap? Siap. Siap? Siap. Tidak boleh loyo ya? Siap semangat? Siap. Siap berjuang? Siap. Siap sungguh hati? Siap. Siap menimba ilmu? Siap. Kemudian harapan yang lain daripada diselenggarakannya kegiatan ini adalah agar para santri Al-Imara memiliki tanggung jawab yang besar, dan mereka dapat berperan aktif di masyarakat di kemudian harinya, sehingga mereka dapat menghiasi, dapat mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di masyarakat. Mereka bisa tampil, mereka bisa menjadi penyuluh, mereka bisa menjadi penerang, sebagaimana hal ini dilakukan oleh para pejuang dulu, menjadi penyuluh, menjadi penerang bagi kehidupan bangsa Indonesia, sehingga alhamdulillah bangsa Indonesia saat ini tengah merdeka, dan itulah kewajiban mereka untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Karena siapa lagi yang akan mengembangkan Indonesia ini kalau bukan santri? Karena di tangan santri damailah negeri. Allahu Akbar. Terima kasih.